Halo, nama saya Anton Novianto. Selamat datang di Anton Novianto TV. Jadi saya ini adalah seorang pecinta Toyota Land Cruiser ya. Mungkin dari saya kecil atau mungkin dari saya belum lahir kali ya, karena kebetulan almarhum orang tua saya kecil itu sudah memiliki Toyota Land Cruiser. Mungkin dulu orang nyebutnya Toyota Hardtop ya. Jadi dari saya kecil, dari saya SD punya Hardtop, kemudian SMP Hardtop juga, SMA juga saya ada Hardtop. Ya itu kebetulan milik orang tua saya karena mungkin Hardtop pada waktu itu menjadi mobil dinas. Mungkin hampir semua instansi baik militer maupun sipil di Indonesia ya. Kebetulan juga ketika saya pernah menggeluti off-road, saya juga menggunakan Toyota Hardtop ya. Land Cruiser Hardtop yang pada akhirnya saya rubah menjadi kanvas dan saya bikin open cup. Jadi memang kecintaan saya pada Land Cruiser memang sudah dari dulu ya. Nah sekarang saya juga memiliki Land Cruiser lagi, tapi generasi yang cukup baru walaupun nggak baru-baru amat, yaitu yang Toyota Land Cruiser Cygnus yang bermesin V8 bensin ya. Nah kebetulan nih saya mau cerita sahabat saya yang kebetulan juga mereka memiliki Toyota Land Cruiser Cygnus ya. Jadi ini pas banget nih. Nah yang menarik lagi adalah sahabat saya ini yang saya tahu dulu tuh beliau pecinta mobil atau car enthusiast. Yang saya tahu dari dulu itu adalah mobil sedan ya. Mobil sedan kecil, ceper ya kan, dipendekin bahkan pendek banget, legend pada zamannya. Kemudian CC-nya kecil, irit ya kan, irit banget gitu. Nah ini kan bertolak belakang dengan Land Cruiser ya. Land Cruiser mobil yang tadinya mobil kecil sekarang mobil besar, yang tadinya CC-nya kecil sekarang menjadi mobil bermesin V8 4700 cc, yang tadinya sangat irit sekarang menjadi mobil yang ya cukup boros lah ya. Nah ini menarik nih. Nah makanya saya akan ngobrol dengan beliau, kenapa sih kok tiba-tiba menjadi memilih Land Cruiser menjadi mobil sehari-harinya dia. Mari kita jumpai beliau. Halo, saya Adi, biasa dipanggil Adi KZ. Saya seorang otomotif enthusiast. Ya kalau ngomongin Land Cruiser secara general mungkin nggak afdol kalau nggak ngebahas yang 80 series ya. Karena bisa dibilang 80 series ini generasi yang sangat populer lah di Indonesia. Bahkan sekarang harus diakui demand-nya di 80 series tinggi banget. Nah kebetulan yang saya pakai ini adalah Land Cruiser generasi J100 yang merupakan penerus dari 80 series. Cuma kalau ngomongin spesifik ke Land Cruiser Cygnus, dari hasil baca-baca saya sih sebenarnya Cygnus ini berawal dari Lexus LX 470 yang merupakan generasi Land Cruiser yang didevelop oleh Lexus untuk pasar Amerika. Tapi sepertinya demand di Jepang terhadap LX 470 dengan segala fiturnya ini
cukup tinggi, akhirnya Toyota itu memutuskan untuk bikin LX470 versi Toyota yang disebut Toyota Land Cruiser Cygnus. Mobil saya itu Land Cruiser Cygnus tahun 2000, kode bodinya UZJ100W yang tahun 2000 ini kebetulan masih mengusung transmisi 4 speed karena rata-rata orang sini ngebedainnya dari gearbox karena yang facelift itu 5 speed, jadi ini masih 4 speed yang kalau nggak salah gearboxnya ini masih gearbox dari 80 series. Kapasitas mesin itu 4700cc, konfigurasinya V8 bensin karena rata-rata Land Cruiser J100 lebih populer yang diesel sepertinya. Sebenarnya harus diakui pengaruh paling besar datang dari narasumber satu lagi, Mas Yahya. Jadi waktu itu Mas Yahya beli Land Cruiser Cygnus 5 speed kalau mobil Mas Yahya. Karena kebetulan waktunya agak padat Mas Yahya ini, jadi setelah dibeli itu saya dipercaya untuk melakukan sejumlah perbaikan lah di mobilnya. Nah, saat melakukan perbaikan-perbaikan inilah impresi bahwa gila nih mobil enak banget deh gitu tuh ketanem banget. Sebenarnya setelah mobilnya selesai diperbaiki inilah gila, bahkan yang bener tuh mobilnya rasanya kayak gini, enaknya tuh luar biasa lah gitu. Nah, dari situlah akhirnya kayaknya boleh kali gue punya juga gitu, cuman kebetulan mampunya yang 4 speed lah, nggak kayak 5 speed kayak Mas Yahya gitu. Sebenarnya kalau agak boleh cerita sedikit, mobil ini kan mengusung teknologi suspensi hidrolik. Nah, sepertinya pemilik-pemilik sebelumnya tuh ya mungkin karena ketidaktahuan kali ya, lalai buat melakukan penggantian oli hidrolik. Nah, di mobil ini kayaknya olinya udah lama banget nggak diganti, jadi waktu itu sempat ada problem oli suspensi ini clogging, mampet lah gitu di sistemnya, jadi mobilnya ambles dan nggak bisa naik lagi. Perbaikan yang dilakukan di sini sebenarnya lebih banyak di sektor itu sih, jadi waktu itu oli suspensinya dikuras, diganti baru, tapi ternyata mobilnya belum normal juga. Setelah di scan pakai scanner, ternyata problemnya ada di, kalau di sini sebutnya pompa hidrolik lah, kalau di partnya sendiri namanya gear AC. Nah, gear AC-nya itu diganti baru, terus udah sih sebenarnya itu aja, sama regular maintenance kayak ganti oli mesin, ganti oli gearbox, ganti oli gardan, ganti oli transfer case, dan spuring. Itu aja sih, karena kurang lebih kondisi mobilnya masih cukup prima lah. Jadi dengan penggantian yang disebutin tadi, rasanya mobilnya udah prima gitu untuk dipakai harian. Sampai hari ini aja ngelihat mobil ini masih kayak, kalau ngelihat di garasi, gila ganteng ya ini mobil ini gitu. Jadi tidaknya sampai saat ini belum ada kepikiran untuk ngerubah apa-apa di mobilnya sih, selain melakukan perawatan rutin agar mobilnya bisa tetap dalam kondisi prima lah, kurang lebih gitu. Impresi yang luar biasa menurut saya sih salah satunya kalau nyetir ya, karena ya berhubung sebelumnya saya biasanya naik mobil kecil gitu dan mesin CC kecil, mobil dengan CC gede gini itu ternyata vibrasinya minim banget, bahkan kalau mesinnya lagi nyala tuh awal-awal kayak ini mobil mesin nyala nggak sih saking vibrasinya minim. Udah gitu ya karena mesinnya gede itu juga torsinya luar biasa, jadi untuk cruising dengan kecepatan tinggi aja bisa dibilang relatif RPM-nya nggak pernah tinggi kan. Jadi cruising high speed aja RPM-nya tetap rendah, vibrasinya minim, dan yang luar biasa sebenarnya suspensi hidroliknya sih, karena cuman dari sebuah switch kita bisa ganti karakter suspensi dari lembut banget sampai ya kalau di situ tulisannya sportnya, yang bikin mobilnya tuh punya karakter suspensi layaknya mobil sedan lah gitu. Udah gitu ada juga teknologi self-leveling kan, jadi kalau misalnya mobilnya diisi dengan beban banyak, gitu, orang banyak, barang banyak, mobilnya nggak ambles gitu, dia akan koreksi sendiri ke ride height sebelum diisi beban.
Begitu juga nanti kalau penumpangnya udah turun, barangnya udah diturunin, mobilnya sempat tinggi sebentar tapi nanti self leveling lagi. Itu kayak gitu-gitunya luar biasa banget sih. Dan kebetulan saya pernah jalan agak jauh juga kan sama Mas Yahya berdua. Itu ngelakuin perjalanan jauh kok rasanya nggak pernah capek gitu. Sementara lagi-lagi komparasi mobil di rumah kan mobil kecil ya gitu kan. Biasanya jalan kalau untuk distance yang bisa dibilang ratusan kilo tuh biasanya badan mulai butuh istirahat lah, berhenti gitu, berhenti buat stretching. Tapi kayaknya di mobil ini rasa itu hampir nggak ada gitu. Itu sih yang bisa dibilang impresi luar biasa ke si Cygnus ini. Dan kebetulan Cygnus ini kan kalau generasi J100 selain Cygnus atau selain LX470 kan tampangnya lampu satu gitu ya Om. Sementara ini kan lampunya dua. Meskipun kayaknya yang lampu dua ini kurang populer, tapi saya pribadi lebih ngeliat tampangnya kayaknya berwibawa gitu. Tapi ini pendapat pribadi ya, maksudnya preference orang kan beda-beda. Ada juga yang menganggap lampu yang satu itu lebih ganteng, tapi kalau saya ngeliatnya kayak mobil ini dengan tampang lampu duanya tuh wibawa gitu. Ya fitur-fitur interior kan juga bisa dibilang lumayan canggih, ada cool box. Terus salah satunya yang bikin nyaman di perjalanan tuh bawa minum, taruh di cool box, memang tetap dingin gitu. Terus bahkan jok penumpang juga elektrik gitu kan, jok supir elektrik, jok penumpang elektrik. Ada memorinya, jadi kalau misalnya mobil itu habis dipindahin sama orang lain, joknya diatur gitu, bisa dibalikin ke preference kita, termasuk sama steeringnya kan. Udah gitu, ya sebenarnya itu teknologi yang sebenarnya banyak juga di mobil lain, tapi buat saya sih lumayan bikin mobil ini makin terasa nyaman lah gitu. Kalau cabut kunci, setirnya naik, jadi kita keluarnya gampang gitu. Yang gitu-gitunya sih. Satu hal lagi yang bikin saya kagum tuh karena waktu jalan jauh kan kita bisa dibilang menyasarkan diri ya. Kita sengaja masuk ke gang-gang kecil yang berharap bisa ngelihat pemandangan gunung-gunung gitu. Karena waktu itu kita pergi ke gunung ya Mas ya. Itu yang luar biasa juga mobil ini tuh gede size-nya. Udah gitu penggeraknya AWD, all wheel drive. Tapi beloknya bisa tajam. Jadi untuk bawa mobil segede gini tapi masuk ke gang-gang sempit, terus ke jalanan-jalanan misalnya pertigaan yang angle beloknya mesti tajam, mobil ini tuh rasanya hampir nggak ngalamin kendala berarti lah gitu. Di ujungnya kan ada spion kecil tuh, itu kan sebenarnya buat ngelihat bagian moncong mobil sama fender, jadi kalau mau parkir bisa jadi guidance lah. Tapi secara nggak langsung si spion itu juga bikin mobilnya ketaker ujungnya di mana gitu. Jadi kalau misalnya mau masuk gang sebelah kiri kan sebenarnya sisi yang paling sulit buat dilihat ya gitu. Ini gampang karena ujungnya di situ. Dan rodanya nggak keluar dari bodi kan. Jadi dengan hanya ngelihat spion bodinya masuk ya nggak perlu khawatir rodanya nyangkut lah gitu. Sebenarnya saya cukup kagum Toyota bisa bikin mobil kayak gitu. Size-nya gede tapi buat disetir tuh kayaknya lincah gitu. Sebenarnya yang juga menarik si teknologi suspensi hidrolis ini kan juga dia bisa naik turun tuh. Bahkan kalau ngelihat di brosur gitu, mobilnya bisa diceperin di situ aja promosinya cuman easy entry. Jadi kalau ngajak perempuan mau kondangan dengan rok panjang yang susah naik, mobilnya bisa dipendekin biar gampang naiknya gitu. Terus bisa juga ditinggiin kalau menghadapi terrain yang mungkin butuh ground clearance lebih gitu. Gitu-gitunya dipikirin banget gitu. Terus kayak kebetulan di mobil ini trim yang ada spion di bagasi itu juga memudahkan banget kalau parkir ya. Mungkin saat itu belum ada teknologi kamera parkir belakang kali ya. Jadi ya tapi tetap aja Toyota mikirin gimana caranya mobil ini bisa gampang diparkir,
nggak perlu khawatir ngelihat di bawah ada patok nggak ya gitu. Meskipun kalau boleh cerita dikit, waktu nyetir mobil Yahya, gue tetep nabrak patok. Karena nggak ngeliat spion itu. Jadi spionnya fungsional, jangan pernah nggak ngeliat spion waktu mundur, spion belakang itu. Mobil sendiri nggak rusak, mobil Yahya rusak. Kalau komunitas nggak ada sih, cuman semenjak pakai Cygnus kayaknya ada pengguna-pengguna Cygnus lainnya yang pakai Cygnus juga nih, ketemuan yuk gitu, ngobrol. Jadi ya itu sih sekedar kumpul, karena mungkin karena Cygnus kurang populer kalau dibanding generasi J100 yang lainnya ya. Jadi saat kita pakai Cygnus, sepertinya pengguna Cygnus lainnya punya rasa kebersamaan lah gitu, jadi ngumpul-ngumpulnya ya gara-gara itu doang sih. Tapi kalau komunitas secara spesifik nggak ada sih. Mungkin Om Anton mau bikin kita bikin Cygnus geng. Sebenarnya bahwa banyak yang ganti suspensi hidroliknya jadi non hidrolik mungkin murni tergantung kebutuhan kali ya. Cuman kalau menurut saya pribadi, si suspensi hidrolik ini punya kelebihan yang luar biasa dari sisi bahwa tingkat kekerasannya bisa disetel, mobilnya bisa di ketinggiannya bisa diatur dari dalam, terus ada fitur self leveling. Itu kalau bagi saya pribadi sih pengennya dipertahankan, karena dari awal ngelihat fitur itu salah satu poin yang bikin saya, wah gila sih ini mobil ngebangunnya tuh serius banget sampai fitur itu diadain gitu sama Toyota. Cuma kalau kan nggak sedikit juga yang penggunaannya buat off-road misalnya, mungkin memang suspensi non-hidrolik itu lebih bisa diandalkan sih. Memang menurut saya sih tergantung kebutuhan, tapi kalau saya pribadi sih saya kagum banget sih sama suspensi hidroliknya, jadi pengennya dipertahankan dan dijaga agar kondisinya tuh selalu prima gitu. Yang facelift tahun paling mudanya Cygnus itu juga audionya udah di upgrade. Dia pakai produk dari Mark Levinson kalau nggak salah. Si Toyota Cygnus kayak punya Mas Yahya itu, dia ada tuh perangkat night vision yang bisa bantu kita ngelihat kalau jalanannya gelap gulita. Mungkin penggunaannya lebih kalau ke hutan gitu kali ya. Dan dia kan di displaynya ke windshield. Jadi kita nggak perlu ngelihat monitor yang ganggu pandangan, tapi kita cuma cukup perlu ngelihat ke depan. Tapi kita udah bisa ngelihat kalau pakai mata telanjang itu gelap gulita, tapi dari si layar night vision ini, misalnya ada orang atau ada binatang mau nyebrang tuh udah kelihatan lebih dulu. Berarti mobilnya safe banget gitu, memikirkan yang gitu-gitu deh. Keluarga sih seneng banget ya, karena sekarang bisa pergi rame-rame tanpa perlu empet-empetan. Duduk di Land Cruiser tentunya lebih gede. Cuman yang mereka nggak tahu tuh konsumsi bensinnya agak boros. Itu saya nggak pernah cerita. Karena kalau cerita dianggap keputusannya nggak bijaksana kayaknya. Itu aja sih. Iya, atau Land Cruiser yang bermesin bensin pada umumnya, ya itu kan momok paling menakutkan kan, bensinnya boros. Memang kalau ngomongin konsumsi, nggak bisa dibilang irit sih. Cuman kalau bagi saya dengan konsumsi segitu bisa dapat torsi segede itu, mobilnya smooth banget untuk dipakai long trip, apalagi didukung dengan suspensi yang sangat lembut gitu, entah kenapa kayaknya kebayar banget aja sih pakai Land Cruiser bermesin bensin. Meskipun nggak bisa dipungkiri Land Cruiser dengan mesin diesel itu juga banyak keunggulannya, tapi setidaknya jangan takut deh pakai Land Cruiser bensin, karena saat beneran dipakai kenyamanannya tuh bisa ngebayar si konsumsi bensin yang dibilang boros itu. Dan menariknya kalau boleh cerita sedikit, di mobil Mas Yahya khususnya, karena kan teknologi gearbox 5 speed itu memang diklaim bisa bikin konsumsi bensinnya lebih efisien. Saya pernah iseng ngetes jalan di tol dengan kecepatan konstan 90 km per jam. Waktu itu saya nyobainnya dari Jakarta ke Bogor, itu di MID-nya nunjukin 1 liter bisa buat menjelajah
8 kilo, 1.8 jadi bensinnya. Meskipun kalau ngomongin realistis, nyetir Land Cruiser dengan mesin yang powerful tapi ditahan gitu ya ada nggak betahnya juga sih. Tapi at least itu fakta menarik bahwa kalau memang dipakai secara efisien, bensinnya sebenarnya efisien juga sih. Ini dengan konteks bahwa harus dicatat mesinnya ini 4700 cc V8 loh, dengan bahwa dia bisa konsumsi bensinnya bisa segitu sih luar biasa sih menurut saya. Artinya teknologinya Land Cruiser Cygnus ini lumayan advance lah gitu. Alasan kenapa pakai BF Goodrich, ini saya pakai ukuran 285/75 ring 16, karena kalau yang pre facelift itu velgnya ring 16. Murni karena tampangnya ganteng sih sebenarnya. Nggak ada alasan spesifik lain. Saya cuma mau bilang bagi saya mobil ini nyamannya luar biasa sih, sama impresi berkendaranya tuh juga luar biasa, karena yang kayak saya ceritain tadi, mobil ini secara dimensi gede, tapi kok ya disetirnya tuh gampang banget gitu. Jadi buat yang masih ragu-ragu kepikiran pakai Land Cruiser tapi masih banding-bandingin sama mobil lain, pesan saya udah nggak usah ragu-ragu, langsung aja beli Land Cruiser. Ayo pakai Cygnus, enak. Saya Yahya Dinugroho, saya pemakai dan penikmat Land Cruiser J100, dalam hal ini Cygnus. Oke, jadi awalnya saya memutuskan untuk ngambil Cygnus sebenarnya banyak pertimbangan kala itu. Yaitu saat itu kepikirannya J100 Land Cruiser, atau yang biasa orang kalau kita bicara diesel VX100 lah kasar gitu. Nah, cari-cari-cari saya kaget. Saya kagetnya kenapa? Ternyata untuk yang varian diesel itu J100 itu harganya bahkan paling tinggi saya pernah ditawarin 900 juta. Tapi pada saat itu di e-commerce saya cari di marketplace itu kurang lebih range harganya bisa dibilang hampir nggak ada yang di bawah 500. Antara 500-600 itu kondisi saya lihat juga biasa aja, nggak yang terlalu istimewa. Nah, di situ saya mulai drop, soalnya tadinya budget yang udah saya anggarin itu sekitar 400. Nah, setelah nanya-nanya konsultasi sana-sini, muncullah statement bahwa, ya lo emang harus diesel? J100-nya, oh ya enggak, coba percaya sama gua, kata teman saya, percaya sama gua, lo ambil Cygnus deh. Lo kenapa mas, kenapa Cygnus, bukannya itu bensin, boros. Udah, oke bensin, cuman kalau kita kesampingkan bensin dulu, tapi kalau lo bicara Land Cruiser, lo mau dapetin nyamannya, lo mau menikmati segala macam fitur-fiturnya, lo ambil Cygnus. Oke mas, pertimbangkan. Nah, di saat itu saya mulai ngeker, Cygnus ini berapa sih? Ternyata Cygnus dan VX100, diesel dan bensin, itu di tahun yang sama harganya itu cukup signifikan. Setelah saya pelajari, basically dikategorikan ada yang pre-facelift dan facelift. Nah, yang pre-facelift ini atau yang orang biasa bilang 4-speed, itu range harga masih bisa ketemu di kepala 2 lah. 200 gede sampai 300 kecil. Nah, kemudian yang varian yang lebih baru, yang transmisinya udah 5-speed, itu istilahnya orang bilangnya zigzag. Nah, yang transmisi zigzag itu memang rata-rata di atas 400 sekian. Nah, jadi saya akan memutuskan, okelah, dari segi price point-nya, mungkin saya akan geser ke dari yang tadinya nyari diesel, nyari ke Cygnus yang bensin.
Nah, asal mulanya adalah dari situ sih, Mas. Hobi saya ini Toyota Land Cruiser Cygnus tahun 2004. Bedanya dengan yang sebelumnya adalah ini sudah transmisinya sudah 5 speed atau zigzag. Jujur sebelumnya saya kira 4700-nya Toyota hanya segitu. Ternyata setelah di-refresh semuanya, oh jauh. Makanya saya penasaran tuh di zigzag ini atau mungkin di yang straight juga itu ada tombol second. Saya baca-baca di forum, tombol second itu untuk start mobil dari gigi kedua. Sebelumnya saya mikir, ah kayaknya nggak perlu deh, start dari gigi satu juga nggak terlalu torque, nggak terlalu apa menghentak gitu kan. Ternyata setelah di refresh engine-nya dan itu seger, kepake. Artinya apa? 4700 V8-nya Lexus ini, Cygnus ini, setelah di refresh, ternyata powernya keluar, torsinya segala macam itu. Memang kalau misalkan sebagai passenger, mungkin kita gas gigi satu itu bisa sedikit menyentak. Nah akhirnya, oh si tombol second gear itu untuk start di gigi 2, karena itu memang mobil ini didesain untuk kenyamanan. Nah selain si tombol second gear itu, mobil ini kan dilengkapi dengan si sistem suspensi hidrolik. Nah si suspensi hidrolik itu memungkinkan kita untuk memiliki alternatif settingan suspension. Dan ini mulai saya rasakan manfaatnya nggak pada saat di dalam kota di Jakarta, tapi pada saat saya harus jalan ke Malang, ke Madiun itu nggak jarang saya itu harus bawa pegawai atau bawa barang. Nah tentunya kan kita ingin cepat sampai tujuan dengan selamat gitu kan, jadi nyetir mungkin cukup dengan speed yang oke lah gitu ya. Nah di situ mulai terasa di saat settingannya comfort yang biasanya saya pakai saat saya dalam kota, di saat settingan suspension di comfort dan membawa orang dan barang itu di jalan tol yang nggak rata itu mulai berasa, oh ini mulai ada rasa limbungnya nih, mungkin passenger ada yang oh agak-agak mual nih ya. Nah di situ kita punya opsi untuk ngerasin suspensionnya. Nah jadi dari comfort itu ada normal sama ada sport kalau nggak salah. Nah intinya kita geser dampingnya itu dia bisa makin keras. Artinya apa? Di saat kita bawa bobot yang lebih, itu kita bisa adjust sehingga dia lebih stable. Nah itu kerasa banget di saat kita yang mana udah tau lah tol baru. Tol Jawa baru itu kan memang naik turun ya. Nah itu di saat kita setting suspension yang sesuai dengan bobot yang kita bawa, itu rasa bawanya normal-normal aja. Kayak bahkan kayak bawa sedan. Itu satu fitur yang menurut saya unggul dibandingin varian yang non-hidrolik. Terus kebetulan Cygnus yang saya punya itu opsi-opsinya cukup lengkap. Jadi selain tadi ada second gear, ada damping adjustment. Nah selain empuk keras, dia juga bisa ngeset ketinggian. Bisa rendah, normal, ataupun high. Cuman saya nggak, jujur nggak pernah pakai, soalnya nggak pernah saya pakai off-road atau apa-apa. Hanya sekedar ngetes-ngetes saja itu berfungsinya cukup oke. Ada cool box, kita sering perjalanan beli apa minuman segala macam taruh di cool box, selalu dingin, itu kenyamanan yang menurut saya cukup memuaskan. Nah yang terakhir itu dia ada night vision. Jadi memang nggak semua Cygnus ada night vision, saya nggak tahu apakah itu perkara trim atau tahun. Cuman biasanya night vision saya temukan di yang sudah facelift. Nah si night vision ini di dalam kota juga nggak begitu kepake. Nah kemarin iseng kita lagi di tol, nah tol Jawa ini Cipali dan seterusnya itu jeleknya adalah di antara kota itu hampir nggak ada lampu jalan tol. Jadi kita tahu nih kalau ada lampu jalan tol, oh sebentar lagi ini udah akan exit di kota mana. Brebes lah, Cirebon apa itu ada, tapi di antara itu dia nggak ada. Nah di situ saya iseng nyoba, berfungsi nggak sih si night vision ini sesuai dengan purpose-nya. Ternyata benar, night vision itu saya nyalain kondisinya. Jadi dia kalau siang kita nyalain night vision, dia otomatis nggak mau. Jadi kalau udah gelap, dengan minim pencahayaan, dia mau, dia aja kayak ada sensornya. Nah itu benar, ketika nggak ada, apa namanya, ketika nggak ada lampu jalan tol itu, kita nyalain night vision, itu cukup jelas kelihatan marka jalan, batas-batas, apa segala macam. Jadi cukup merekam hal-hal yang mungkin mata kita atau lampu kita nggak bisa mengidentifikasi, kasarnya gitu. Nah si night vision ini walaupun istilahnya hanya gimmick, kepake, kepake, nggak kepake, tapi berfungsi.
jujur saya udah lebih dari 4 kali bolak-balik Jakarta, Malang, Madiun, segala macam. Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada kendala sih, belum pernah, ya jangan sampai. Nah terus masalah konsumsi bahan bakar, banyak yang dulu, wah ini boros banget apa segala macam. Jujur, saya pernah ngitung dari Jakarta sampai Malang itu, kalau nggak salah saya 3 kali isi bensin. Dalam artian 3 kali isi bensin itu, anggap full tank ya. Nah anggap full tank, itu sekitar 1,2 sampai 1,8. Nah, karena jujur saat ini saya pakai Pertalite. Awalnya saya pakai Pertamax Turbo, begitu baru selesai di overhaul. Terus lama-lama berasa, kita turunin lagi ke Pertamax sambil ngecek ada ngelitik nggak, ada perbedaan yang signifikan nggak. Ternyata masih berasa di kantong, ya akhirnya kita turun ke Pertalite. Ternyata nggak ada masalah juga. Oke, mungkin ada sedikit loss of power ya, cuman untuk pemakaian tuh sama sekali nggak berasa lah. Nah itu karena bisa konsumsi Pertalite, kemudian range yang saya dapatkan juga full tank itu, in total secara uang nih, secara harga, yang diesel dan yang Pertalite nggak terlalu beda jauh. Nah di situ pembenaran saya untuk mempertahankan, gue nggak harus ganti ke diesel suatu saat apabila ada uangnya, nggak, saya cukup pakai yang bensin aja tuh nggak masalah. Impresi, kalau impresi di diri saya udah jelas, kenikmatan yang tiada tara, kenyamanan yang luar biasa mengendarai Cygnus. Cuman jujur ada impresi lain yang menurut saya itu faktor lebih semenjak saya pakai Cygnus. Orang banyak kalah di jalan. Itu menurut saya di traffic kita yang sangat-sangat crowded ini cukup menolong. Terus yang kedua ada karismanya jujur. Jujur berapa kali saya masuk ke mall dicariin tempat parkir lah. Nah jadi ya lucu sih menurut saya. Karena ternyata mobil, ya kasarnya mobil 300-400 juta mungkin perilakunya kayak kita bawa mobil 1M. Jadi menurut saya yang paling lucu dan paling berkesan di saya naik Cygnus itu, ya memang ada perilaku yang ya it's a Land Cruiser gitu. Memang ada yang beda deh. Gitu.